teman-teman, jangan lupa saksikan video kami cara membuat kue klepon isi gula merah atau biasa disebut dengan kue onde-onde. Saja kita simak cara membuatnya. Di sini kami sudah siapkan bahan-bahannya, daun pandan 3 lembar, kelapa secukupnya, gula merah yang sudah diiris, tepung ketan 200 gram. Saja kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, tuangkan tepung ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Kita aduk sampai merata hingga adonan menjadi kalis. Jika adonannya sudah lembut dan tidak mudah pecah seperti ini, selanjutnya siapkan air hingga mendidih dan saya tambahkan daun pandan supaya wangi. Kemudian ambil sedikit adonan dan tambahkan gula merah secukupnya sesuai selera. Lalu pulung lagi adonan menjadi bulatan. Ketika airnya mendidih, masukkan adonan ke dalam air. Lalu direbus hingga adonannya matang. Adonannya akan mengapung. Lakukan hingga selesai. Kalau sudah mengapung, lalu diangkat, ditiriskan. Setelah ditiriskan, masukkan ke dalam kelapa parut, lalu digulung-gulung sampai tercampur rata. Dan ini hasilnya. Selamat mencoba!